apa terekam apa enggak ya sing belakang tadi. Aduh, ya udahlah kalau enggak terekam. Kita hampir sampai di Pasar Gandusari. Assalamualaikum dulur, ketemu lagi dengan Pak De jalan-jalan. Sekarang berada di Kecamatan Gandusari, Trenggala. Mau menuju ke arah Ngetal. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat apa saja. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terus yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini Pak De jalan-jalan di Gandusari. Ini pasar Gandusari. Sebelah kiri ini kantor camat Gandusari. Terus kita mengarah ke Ngetal, mengarah ke kota. Kalau ke kiri itu menuju ke Kecamatan Kampak. Bisa ke Kecamatan Munjungan. Nah, kita ke kanan. Nah, ini loh pasarnya. Kantor Kepala Desa Gandusari. Setelah itu, kalau yang ini ada markanya, walaupun nggak begitu jelas, tapi kan ada bekasnya, dulur. Selamat datang yang baru datang di Pakde jalan-jalan. Di Pakde jalan-jalan biasanya menyajikan apa ya, jalan-jalan, jalur-jalur atau tempat-tempat wisata atau bukan tempat-tempat yang ya menarik untuk dikunjungi. Mau main ke tempat wisata sekarang masih ditutup dulur, jadi ya jalan-jalan aja sesuai dengan judulnya, Pak De jalan-jalan di jalan-jalan seputaran Trenggalek. Kali ini berada di Kecamatan Gandusari. Izin melintas untuk dulur-dulur Gandusari. Terus untuk dulur-dulur Gandusari yang lama tidak pulang, nah ini Gandusari ngarah ke Ngetal ini. Aduh. Ini kalau lurus bisa langsung arah kota, perempatan Sumberingin ini dulur. Kita ngambil yang ke kanan, yang ke arah garasi nih. AAM Trans punyanya beliaunya Bapak Bupati Trenggalek, Bapak Muhammad Nur Arifin. Sekitaran sini garasinya. AAM Trans. Wangel tuh ngomongnya Pak De. Ya enggak tahu. Sini jalannya lumayan lebar, tapi banyak yang coplok-coplok, lubang-lubang, dan terkelupas karena ya memang sudah lama dan pemakaian, dan ini termasuk jalur yang ramai dulur, mengarah ke beberapa kecamatan, bisa ke Kecamatan Gandusari sendiri, ke Kecamatan Kampak, ke Kecamatan Munjungan, juga bisa nyempal ke Kecamatan Dongkol, juga bisa nyempal juga ke Kecamatan Watulimo, bisa lewat sini juga. Jadi jalur rame. Nggak kelihatan tuh ada jeblungan. Kita berada di Desa Wonoanti. Wonoanti Kecamatan Pogalan, oh, Gandusari ya. Pogalan. Desa Wonoanti. Kita nanti sampai di garasinya AAM Trans itu aja ya dulu ya, daripada lama-lama. Terus videonya jelek juga.
Kalau perjalanan malam ini ya agak repot ini. Markanya sudah banyak yang hilang karena tertutup tambalan tambalan aspal. Mana garasinya? Masih depan sana. Ini enggak gitu panas, redup. Hati-hati. Oh, ini kalau ini enak ada markanya. Jadi jelas ngambil jalur kiri kanannya itu jelas. Kalau enggak ada kadang-kadang ada yang ngajak ribut. Oh, asik lewat sini kalau untuk nyantai. Walaupun sekedar jalan-jalan, asik juga. Ya. Oh, ini loh garasinya. Antrans. Nah, itu. Baik dulu semuanya. Terima kasih mengikuti video ini, Pak De jalan-jalan di Gandusari sampai dari pasar Gandusari sampai garasi base Antrans. Ada salah-salah kata, ada problemnya saya juga minta maaf. Wah, ngomongnya belepotan. Ada hal-hal kurang patah juga minta maaf. Sampai ketemu di video ini, Pak De jalan-jalan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.